Oke guys, ketemu lagi dengan gue Sultan. Kali ini Sultan lagi ada di acara IMX 2022 nih guys. Tepatnya ada di JCC Convention Center nih guys. Nah, kali ini gue bakal ngeliput acara di IMX 2022. Ada mobil apa aja sih yang dipajang di bagian hall luar dan bagian dalamnya guys. Kita ke sebelah kiri dulu. Nah, ini udah ada mobil Honda. Wah, ini acaranya dari IMX dan OLX Auto. Wah, ada motor juga yang dipajang. Warnanya merah serasi. Itu motor yang kayak di Jepang-Jepang tuh motornya. Itu kalau bisa gue bilang motor Suzuki Matic. Gue kira Hayabusa, ternyata bukan. Selanjutnya ada di sini bukan hanya mobil, juga ada motor. Wah, ini chopper-chopper motornya, guys. Tuh. Wah, yang menarik ada di bagian depan gua. Ini ada mobil. Wah, tuh. Ini mobil Mazda RX-7 seperti yang di film The Fast and Furious yang Tokyo Drift. Wah, ini dipakai sama si Han. Benar-benar ditiru sebagaimana mestinya ini mobil di film itu. Wah, ini yang paling viral. Tuh. Pokoknya dari luar aja udah disambut dengan mobil-mobil yang keren-keren, guys. Kayaknya gue bakal ke booth sebelah sana karena ada Perang Bintang. Ada E30 berwarna hitam, full hitam, direstorasi. Kita lihat bagian dari sektor mesinnya. Klimis banget pokoknya nih. Wah, ini dari Rans. Tim menyajikan mobil BMW E30 nih guys, di acara IMX. Nah, kita lihat ke bagian selanjutnya. Ini ada mobil dari Uya Kuya. Wah. Kalau nama ini timnya adalah Gemes Manja Tim. Wah. Itu Gemes Manja. Sesuai nggak nih dengan mobilnya? Wah, benar sih. Jadi mobilnya ada tuh, ada tarian Bali. Ada ukiran ornamen-ornamen cakep di bagian sisi kanan dan kiri mobilnya, guys. Selanjutnya ini mobil yang make velg HSR Forge. Mobilnya Audi R8. Modifannya ini sudah banyak melakukan perubahan tentunya dari beberapa modifikator modifikator handal di per bagian dari mobil ini nih guys. Nah, dari HSR wheel kita membuat velg HSR Forge. Ini lebarnya belakang 13, yang depannya lebarnya 11. Wah, cakep banget. Yang ini three-piece. Dia three-piece. Wah, face-nya terlihat dia seperti monoblock, tapi dia itu three-piece, guys. Wah, bisa diganti face-nya. Cakep. Nah, karena ini mesin dari Audi R8 ini sendiri di bagian belakang atau di tengah, jadi bagian depannya ini ditaruh air sasnya, tabungnya di sini nih. Kebalikan. Biasanya di belakang, ini di depan, guys. Selanjutnya mobil yang di sebelah warnanya menarik nih. Ini dari Om Andre Taulani menyajikan mobil E30. Tapi ini yang berbeda. Ini yang bukan wagon. Ini seperti station. Selanjutnya ada dari Asiap Tim. Ini mobil Avanza EV konsep car. Wah, jadi ngebuatnya yang lain ini pada bermesin-mesin. Yang ini adalah Avanza EV konsep car. Ini Avanza. Bisa begini nih. Mobil konsep gitu dibuat sama Asiap Tim, guys. Dari Mas Atta. Wah, jadi beraneka ragam nih. Dari mobil yang mobil listrik, mobil retro, mobil modern sport car. Ada mobil yang dua pintu lagi. Sebelahnya ada mobil klasik lagi, guys. Pokoknya banyak di sini dari Perang Bintang. Dan ini diumuminnya besok, hari Minggu. Bukan sekarang, sekarang di hari Sabtu. Jadi gue pengen nungguin nih siapa pemenang dari Perang Bintang ini, guys. Wah, mobil di sini beraneka ragam nih, bagian muscle car nih. Kita ada Cobra. Ini, wah, banyak. Ada Mercy juga. Dan yang menarik perhatian gue itu tertuju pada super giveaway. Jadi masukkan kupon Anda di bagian depan. Jadi mesin kupon adalah ini bakal diundi. Ini mobilnya dimodif dengan beberapa banyak YouTuber. Beberapa YouTuber nih mobilnya. Nanti ini super giveaway di acara IMX 2022 ini, guys. Wah, di luar aja ini udah padat rame, apalagi di dalam. Kayaknya gue langsung ke dalam aja. Mari kita lihat ke dalam.
Wah, di belakang gua udah ada mobil Nissan March yang masuk kategori NMAA Top 50, guys. Wah, ini berwarna biru. Ini dari Carok CRK nih mobilnya, ini modifannya nih, guys. Wah, manis ganteng juga mobil Nissan March. Dibuat begini nih. Di tuh, ganteng, joknya udah racing banget. Ya, ini udah bak jok racing bucket banget nih, nggak bisa diapa-apain, pokoknya ngebentuk banget. Wah, keren sih Nissan March segini, cakep. Nissan GTR, wah ini dari Liberty, ada dua yang dipajang. Pertama ini Nissan GTR, yang kedua itu ada Lamborghini Aventador, guys. Wah, ini ada mobil balap yang dipajang juga di sini, guys. Ini deretan-deretan mobil yang masuk dalam NMAA 50 terbaik nih, guys. Wah, ini ada Mini Cooper yang selalu gue lihat di acara-acara kontes atau acara-acara besar. Ini ada juga nih. Ini Land Rover masuk juga dalam kategori. Kenapa? Keren. Dia ngerestorasi. Joknya juga bucket. Velgnya warnanya oranye. Warnanya cocok. Oranye dan warna hijau. Ini keren. Keren banget. Hah? Bener. Pernah dipajang di Gias juga nih mobil nih. Bener. Pajang di Gias juga, guys. Ya, kalau kita kemarin ke Gias, kalian teman-teman bakal ngeliat mobil ini juga nih, guys. Ini Miata, yang ini Porsche. Ini sama kayak punya Mas Harun ya? Kayak sama, sama, oh beda. Beda sama Mas Harun. Wah. Ini nih, yang cakep. Rolls Royce. Ini kalau nggak salah, mobilnya Made in Jogja nih. Benar nggak sih? Gede banget nih mobil beginiin, dilebarin. Wet body. Wow. Wah, banyak. Di bagian sebelah situ. Keseruan dia, bootnya HSR Wheel. Itu ada mesin capit. Oh, lagi rame nih dari Goodfix yang mainin mesin capit. Tadi gua kaget dari jauh suara sorakannya kedengeran karena dapat bantal dari HSR Wheel nih, guys. Ada voucher juga di dalamnya, ada baju, bantal dan voucher, guys. Tuh. Jadi partai-partai penasaran yang nyobain di MDC, nyobain di Gias kemarin. Tuh, kita ada di MX 2022 ini. Tuh, ada yang main lagi nggak? Masih ada yang main? Dari komunitas nih yang main sekarang nih, om-om dari... Asik om ya? Wah, asik. Oh, ini ada semua kan? Apa? Oh, ini ada semua? Belum. Wah, nanti minta sama mbak yang atau mas yang ini. Nih. Tuh, guys. Jadi teman-teman sekalian datang ke sini nih, hiburan dari kita adalah mesin capitnya. Kayaknya di situ tadi ada yang muter-muter atau games-games juga kayaknya di sebelah situ ya, bagian luar. Ada ya? Nanti gue mau nyobain itu boleh nggak sih, Bang? Bang, boleh ya? Iya, takut, Bang. Tapi nggak apa-apa. Kayaknya gue nanti mau nyobain, kayaknya asik deh. Kameramen diajak, Kak. Kita bertiga, nanti kita pakai kameranya orang yang motoin. Gimana? Itu challenge buat kalian berdua. Oke? Ayo kita kesana dah. Kita udah nyampe di boothnya OLX Autos nih, guys. 360 foot booth. Wah, nih gue pengen nyobain bersama dua abang-abang ganteng di depan gua. Wah, nanti siapa yang ngambil kamera? Nah, kameranya langsung dari situ aja, guys. Jadi gua challenge orang ini, berani nggak ikut tampil di sini nih? Berani nggak? Anggukin dong. Oke, kita langsung aja. Gimana caranya dulu nih daftarnya? Mas, ini caranya gimana? Oh, udah langsung aja. Oh, langsung aja. Oh, gitu. Iya, ring naik, sabar, gantian. Oh, ini ada uang-uangnya, guys. Uang beneran nggak nih? Ya, uang mainan. Mana, Ik? Sini. Nah, ini masih... Ah, gue pengen ngajakin abang-abang gue juga satu lagi nih. My friend, gimana kalau kita ikut di situ? Ikut 360, oke? Terus? Terus? Ya udah pulang. Ya, main sini dulu dong. Mas, boleh ya? Ini berapa orang maksimal? Empat ya, pas ya? Nah, berempat. Jump, 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 jump
Ha guys. Abangnya awas. Ini bisa dicek langsung. Tuh. Masih loading sebentar tuh. Movement to start to station. Artinya pindah ke komputer. Bagus gak? Bagus. Lagi-lagi itu lagi. Itu gue ngatepnya lurus aja, gue ngikut kamera, kita ulangi bang. Jadi terus kita kemana nih? Itu save gak itu? Save kan? Oh salah mas, masih. Mas sekali ya. Gue pakai duit, pakai duit, pakai sambil gue jalan-jalan ngeliput acara ini, gue juga pengen nanya ke yang datang ke acara ini, kenapa? Karena banyak pertanyaan yang bakal gue kasihin ke mereka, kenapa datang ke sini? Habis itu mobil apa aja yang mereka suka di acara IMX 2022 ini, guys? Kita langsung aja tanya ke Mbak yang di sebelah sini nih, guys. Mbak, kita sultan dari HSTR, saya mau nanya dong, Mbak. Mbak datang ke sini dalam acara apa nih? IMX. IMX. Soalnya kita juga punya booth di sini. Oh, punya booth juga. Iya. Wah. Ramean nih, Mbak. Berapa orang? Ih, rame loh. Yang datang dari pagi sampai sekarang aja udah lumayan rame sih kita. Oh. Kita juga ada event sih, maksudnya ada yang kunjungin booth kita. Oh, gitu. Ada kasih juga goodie bag gitu. Wah, cakep. Namanya siapa nih, Mas? Selamat. Malaman. Gua mau nanya nih. Mas ke sini sama siapa? Sama teman-teman dari komunitas. Komunitas apa tuh? Maxi Jakarta. Maxi Jakarta, berarti Maxi itu artinya apa? Modifikasi? Avanza Xenia Indonesia. Wah, cakep. Nah, Mas, ke IMX 2022 ini tujuannya ngapain sih? Mau lihat terupdate modifikasi di Indonesia ini, Mas. Wah, cakep. Nah, Mas sampai besok nih, Mas mau datang lagi nggak ke sini nih? Insya Allah kalau ada waktu datang. Oke, terima kasih banyak nih, Mas. Bro, namanya siapa, bro? Alfan. Bro Alvan, gue pengen nanya-nanya nih dari ya. SR Wheel. Bro, lu datang ke sini sama siapa sih? Sama temen gue deh. Berdua aja? Berdua aja. Ke sini lu mau ngapain niatnya? Gue pengen lihat modifikasinya aja sih, modifikasi. Perkembangan modifikasinya aja sih. Oh gitu. Di Indonesia gimana ya kan? Ah. Nah, lu gak bawa cewek lu ke sini? Enggak, cewek gue lagi ada acara keluarganya. Nah, lu sendiri nih gue pengen nanya. Lu milih cewek apa mobil? Waduh, itu berat sih bro. Kenapa gitu? Berat sih. Berat ya? Yeah. Masih bingung ya? Iya, yeah. Gak bisa ditinggalin dua-duanya. Dua-duanya gak bisa ditinggalin. Oke, terima kasih banyak ya bro, yuk. Bro, namanya siapa? Hazim. Nah, Mas Hazim, gue dari SRW Sultan, gue pengen nanya-nanya. Mas kesini sama siapa? Gimana? Mas kesini sama siapa? Sama Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu. Tujuannya kesini ngapain sih, Mas? Buat lihat-lihat mobil-mobil gitu, banyak kan yang dimodifikasi. Wah, sambil ngisi waktu libur apa emang sengaja? Ya, sambil mengisi waktu libur. Waktu libur ya. Nah, kalau Mas nih, modifikasi itu seperti apa pandangannya? Ya, pokoknya mobil-mobil ngabisin duit apa enggak modifikasi intinya? Ya, ngabisin banget. Ngabisin banget? Ya. Oke, terima kasih Masku. Terima kasih Mas ya. Mbak-mbak, saya mau nanya. Ini siapa? Hah? Oh iya. Enggak. Enggak. Mas ini ikut bertiga. Salam Mbak tadi. Mbak, saya mau nanya nih. Mbak di sini, ini buatnya apa sih? Information booth. Iya. Tugasnya ngapain? Kalau ada yang mau tanya, kita kasih informasi sesuai nanyanya apa. Oh gitu. Berarti di sini kerja? Iya dong. Iya kerja ya. Mbak, milih mobil atau cowok untuk Mbak dulu? Hah? Pilih mobil ganteng? Atau cowok ganteng? Atau cowok ganteng? Mobil ganteng, cowok jelek? Cowok ganteng, cowoknya jelek, mobil ganteng, pilih mana? Mobil ganteng, cowok jelek. Mobil ganteng, cowok jelek, mbaknya? Cowok ganteng, mobil biasa aja. Biasa aja? Yeah. Nah, sih mas. Jawaban aman. Mobil cantik, mobilnya ganteng, apa cewek cantik? Mobilnya ganteng. Mobilnya enggak, ganteng. Itu mobil siapa dulu, mobil ceweknya? Ya kalau misalnya lu dikasih pilihan. Ayo. Cewek dulu dah. Cewek dulu. Oke, terima kasih banyak jawabannya. Oke. Mas, dengan mas siapa nih mas? Saya Mas Habibi. Mas Habibi? Yeah. Wah! Ainun mana? Iya. Nah, ini Mas Habibi. Mas Habibi, gue Sultan dari ASR. Gue pengen nanya nih mas. Iya.
Mas datang ke sini sama siapa? Sama teman saya tadi. Mana teman lu sendiri kagak ada? Nah, oh, ini dia. Oh, ada yang nyebut lari-lari, enggak apa-apa. Tujuannya ke IMX 2020 ini apain sih, Mas? Ngapain? Apa ya? Saya kangen sih sama IMX lagi, kan dulu kan terakhir kan 2019 kan. Ah, benar. Nah, jadi saya mau lihat-lihat lagi sama IMX-nya. Terus saya juga lihat ada Fashion Fair sini. Saya juga apa ya? Kayak ya buat kayak apa ya? Lihat lagi lah, ngeliat gitu lagi, kayak ya. Lihat yang benerannya gitu kan, bisa kan cuma lihat di film-film, ini bisa lihat yang benerannya. Saya juga kangen sama RX7 Velside-nya. Oh, gitu. Terus saya terakhir tuh di Indonesia Dekes Expo terakhir ketemu. Saya mau lihat lagi, juga ada banyak-banyak mobil dalam kan yang baru saya lihat, style-style-nya juga kayak VIP style gitu, kayak crown gitu. Itu sih, Mas. Iya, Mas. Nah, yang digenggam itu ini mainan mobil, mobilnya yang Toyota Supra. Toyota Supra. Iya. Yang mana? Yang ini. Yang itu? Iya, punyanya Brian O'Connor. Punyanya Brian O'Connor ya. Iya. Ini belinya dari kapan? Saya belinya itu April kalau enggak salah deh. Itu masih pesantren. Iya, saya masih di pesantren. Tadi saya udah ngomong masih pesantren beli ini. Nah, umur berapa berarti? Saya 15. 15 tahun. Wah, berarti ya yang IMS kemarin Bu umur 16. Enggak, 12. 12 tahun udah KMX? Iya. Wah, cakep. Terima kasih banyak, Mas Habibi. Ya, sekali lagi, makasih ya. Iya. Pamit dulu. Mas, ngapain, Mas? Main game racing. Main game ini. Oh, nabrak itu? Iya, jangan nabrak dong. Oh, payah nggak? Apa? Payah, main mobilnya. Iya. Tarik. Ya, payah. Apa? Payah nggak? Iya, lumayan. Payah ya? Iya, nggak kebiasaan pakai steering wheel soalnya. Oh, benar. Terima kasih, Mas, ya, sering ganggu waktunya. Okay, jangan lupa rem tangan. Nggak ada rentangannya, nggak ada, kasih ya, Mas. Segitu dulu video gua kali ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen untuk kedepannya. Jangan skip. Gua tetap pamit undur diri, ingat velg, ingat HSR. You just come running.